Siapa nama kalian gua? Aku dari Gerald. Wih, ngeri nama model mantan personel web genius. Gerald Liu. Guys, gua kemarin ingat ya, gua bawain PC nih guys buat mereka guys. Ini unofficial ya. Ini unofficial guys. Jadi ya kalian tahulah waktu itu gua pengen ngasih freebies ini ya. Jadi gua kasih buat mereka yang karena mereka udah nyamperin gua. Mau PC kan? Satu orang satu ya. Oke. Okay. Tapi gacha enggak boleh milih. Oke. Gua tanya dulu. Osi siapa? Marsha, Bang. Marsha ini. Marsha, Bang. Gracia, Bang. Penny. Z, Bang. Freya, Bang. Freya. Oke. Okay. Gua lihat dulu. Gua lihat dulu ya. Ini ada enggak ya yang OC mereka ya? Kayaknya enggak semua ada nih, guys. Ada Z, Vioni, Raisa, anak Gen 11, Penny, Adel, Kristi, Ella, Grisel, Asel, ada Indira, ada Penny. Kayaknya enggak semuanya ada, guys. Oke. Okay. Gua kasih mereka satu, guys, tapi gacha ya. Gua kocok-kocok, guys, ya. Bang Fredo juga mau? Mau ikutan gacha? Boleh. Sini. Masuk sini aja masuk ya. Gua kasih kalian ya. Oke. Ini ada yang double guys, ada yang double. Kalian boleh pilih satu. Gua kasih tahu, gua ingat di sini yang cuman satu itu Z, Freya. Siapa lagi yang satu ya? Feni kalau nggak salah gua lupa lah. Ada beberapa yang satu. Grisel kalau nggak salah, Alia, Indira itu satu tuh. Jadi kalian boleh pilih satu dulu ya. Kau mau ikut? Ah, sini kau duduk. Ya. Sini kau duduk. Oke. Okay. Dari ini siapa namanya nih? Randy, Bang. Ah, Randy, kau pilih satu dulu. Santai aja tangannya jangan gerak. Santai aja. Saya satu aja udah. Dapat Kristi. Tangannya menggigil. Tangannya menggigil, guys. Oke. Next. Tapi Osi siapa tadi? Marsha. Kau sih siapa tadi? Marsha. Marsha juga kan? Nah, Marsha belum ada. Besok nanti aku bikin Marsha nanti. Satu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adel. Reva. Jangan panggil dia Adel. Nona Reva. Nih. Kau siapa tadi Osi ya? Gracia, Bang. Nah, Gracia belum ada lagi. Nah, kau pilih satu dulu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bang. Nanti marah pula nih. Nggak apa. Nah, pilih satu. Suruh. Dapat kajen, boleh. Kau sih siapa tadi? Aku Tempen. Oh ya, Feni ada. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini. Getar ya, tangan ya? Iya, getar. Pengaturan gak sih? Pengaturan gak sih ini? Oke. Nah, Gerald. Udah keluar dari Bad Genius. Masih gue siapa? Kazi. Kazi. Umur gue berapa? 11. Muka gue lebih tua daripada Z lagi. Z satu nih. Zika. Nah, Ela. Adek gua nih. Ini adek gua tuh. Ini Penny. Satu. Oh, siapa? Saya. Freya. Dapat Elin, oke. Bang Fredo Freya juga kan? Osi ya kan? Nih, Bang Fredo guys. Nih, lihat dulu nih. Apa settingan Mas? Nih, enggak ada settingan ya. Enggak ada yang tahu nih. Indira. Wah, itu Osi gua guys. Osi gua tuh itu punya gua tuh anjing. Coba itu punya gua tuh anjing. Gua nyetak itu satu karena punya gua tuh. Ya udahlah, enggak apa-apa lah. Itu buat Bang Fredo. Oke. Okay. Posisi siapa? JKT. Oh, gua. Ini nih gampang oleng. Dapat Nona Reva juga. Kok mau? Nah, sini. Osi siapa? Osi apa? Flora. Baju Flora nih. Baju Flora Osi Marsha. Hey. Nggak ada Marsha, nggak ada semuanya. Freya. Itu satu. Zioni. Sudah dapat ya. Thank you, Manu. Itu satu. Ya udah, guys. Nah. Eh, apa?
Apis mau juga. Parah. Pegangan Pak Fredo pegangan dulu. Oh, Apis mau langsung ini aja. Boleh. Maaf guys, kameramen mau juga ternyata. Boleh ambil dua, boleh deh untuk kameramen. Tukar satu, boleh aja kabar, tukar satu. Hasil tuh. Boleh lah. Ya itu tribis dari gua aja guys ya, kecil-kecilan ini unofficial guys ya, buatan gua guys. Next gua bakal bikin yang lebih bagus daripada ini. Gua bakal bikin semirip mungkin dengan yang official ya. Tapi terang, ada nama gua di sini guys. Jadi ini enggak official JKT ya dan tidak dijual guys. Jadi yang mereka dapat hari ini ya udah dicetak untuk ini aja ya. Thank you ya by the way ya. Oke okay, guys, jadi gua hari ini lagi di Padang ya. Karena kalian tahu kan ini ada event Warawiri Fest, ini event yang jarang-jarang terjadi karena JKT ada di daerah Sumatera, terutama Padang gitu. Betul. Kali ini gue lagi bersama salah satu teman gue guys, ini boleh perkenalkan diri Anda, siapa nama Anda? Halo teman-teman. Anjay. Saya Alundra Laguna Saputra, teman-teman boleh panggil saya Alung. Di Twitter, nama Twitter apa? Kan kalau Wota nggak tahu di Twitter. Oh iya benar. Boleh caranya Mas Alung atau Alundra Saputra. Anjay. Mas Alung aja, Mas Alung. Ini, Lung. Kita nggak usah pakai gue-gue lu, nggak cocok kita. Yeah. Kita pakai aku kau lah ya. Nih, apa Lung dari mana lo ngasal lo? Ini kan di Padang nih. Oh iya. Aku asli dari Rengat. Asli Riau, Pekanbaru ya. Yes. Jadi datang ke Padang ini, Warawiri Fest ini, yeah, memang mau nonton JKT aja. Literally yes. Bareng-bareng sama fanbase JKT48 FC Pekanbaru. Sama anak-anak regional Pekanbaru. Betul. Jadi kalian jauh-jauh datang dari Pekanbaru. Yes. Ke Padang. Berapa jam tuh perjalanan? Kita berangkat dari jam 8 tadi pagi sampai kira-kira jam 7. Jam 8 apa nih? Jam 8 malam, nyampe jam 7 pagi tadi. Anjir, hampir 12 jam, Lung? Hampir 12 jam. Berapa banyak berhenti kalian tuh? Berhenti, kita nggak terlalu banyak berhenti ya. Berhenti itu cuma sekali makan doang. Tapi di tengah jalan ada macet, makanya lama. Oh, gitu. Iya sih macet sih, banyak truk lah, Lung. Iya, banyak. Nah itulah guys, itulah susahnya kami orang-orang di Sumatera ini ya, nonton JKT, terutama kami di Pekanbaru nih. Betul. Aku juga dari Pekanbaru nih guys ya, kalau aku naik mobil. Jadi aku dari tanggal 27 udah berangkat, aku hari Jumat. Oh, udah dari tanggal 27 dari bang? Dari tanggal 27, abang dari tanggal 27 Lung. Jadi Alung ini guys, dia dari komunitas JKT48 Pekanbaru FC. Betul ya kan? Ada jabatan gak Lung? Aku admin doang. Admin, asik. Osi siapa lo Osi? Osi saya Amanda. Sebiji aja. Nah jangan bohong. Iya Amanda serius. Amanda tuh kami Osi ceritanya. Tapi ada di Indira juga. Ada di Indah juga. itu nggak satu lo. Oh, iya. Maaf kalau gitu saya ralat. Jadi Amanda, ada Indira, ada Indah. Aduh, gitu. Ada tiga guys. Yang ini ya. Wah bener nih. Ini kayaknya yang dari 100 show deh. Betul ini. Ya kalian tahu kan kalau yang nonton vlog teater gue tuh, ini 100 show. Wah, nih dari, terima kasih. Dari Erlan. Shout out to Erlan. Kenal Erlan. Jadi nonton tiket apa nih lo kali ini? Kita kebetulan kebanyakan di sini reguler aja ya, karena kebetulan kan pengen dapat vibesnya dulu. Warungnya antaran aja gitu. Ini kan member yang datang ada 7 Lung. 7 benar. Gimana tanggapannya sama ini? Di komen Warawiri kan banyak tuh. Oh iya. Kok membernya dikit yang datangin gitu. Padahal kayak 7 ini tapi line up ini sudah gacor sih kata teman-teman. Gacor gitu. Banget. Setengah dari Sayonara Crawl. Betul. Gimana kalau pendapat Alung gimana? Soalnya gini, kita cerita dikit lah ya. Boleh. Karena kita dapat informasi kalau Warawiri ini tanggal 28. Ya. Aku nyempetin sama teman-teman juga itu ketika video call tuh nanyain sama membernya. Pada datang ke Padang atau enggak gitu. Boleh nanya langsung ke member? Boleh. Ya tergantung membernya mau jawab apa enggak gitu loh. Tapi kalau misalnya member yang ngejawab boleh di-spill enggak itu? Kayaknya untuk konsumsi pribadi dulu aja deh. Untuk konsumsi pribadi aja ya. Awalnya kepikiran tuh setelah dapat spill gitu kan. Itu tuh aku langsung mikirnya, wah ini bakal full Sayonara Crawl ini. Cuman ternyata ketika kita ngeliat, turns out hari ini aja tuh ternyata ada 4 event itu tuh. Padang, di Padang, Surabaya, Tangerang juga. Abis itu di Monas ada satu juga tuh. Aku baru dapat info di tadi. Monas ada? Ada. Anjir. Acara Sumpah Pemuda guys.
Ini Aris, Aris Pemuda ya? Iya benar. Udah lah tahu tanggal. Tuh ada 4 hari ini. Makanya wajar aja kita dapatnya tuh cuma 7. Enggak apa-apalah. Line up gacor. Kalau lagu lo kira-kira nih next pula. Kira-kira nih lagu bakal berapa banyak yang dibawain sama bakal lagu apa-apa aja yang menurut Alung bakal dibawain? Berapa ya? Kalau ngelihat beberapa event kebelakangan paling 6 sampai 8 kali ya. Bisa ya, bisa jadi ya kan. Enggak mungkin 10 enggak sih? Enggak mungkin kayaknya. Kebanyakan ya. Kayaknya. Kebanyakan 8 maksimal. 8 maksimal. Itu tadi apa juga udah dapat ada bocoran tadi, gila. Ini siapa sih, ada ordalnya apa gimana nih? Bukan ordal. Kebetulan ada teman-teman anak regional Padang, tuh ada dapat info gitu. Ya biasa lah kan orang sini kan dapat bisikan ya kan. Bener. Temenan sama IO gitu. Iya. Apa tuh apa tuh? Jadi ada kalau enggak salah ya, itu ada hisat teleport entar. Ponytail to susu ada kalau nggak salah. Sayonara Crawl dengan 7 member gitu. Dengan 7 member. Dengan 7 member. Kalau satu teleport tuh mungkin. Iya. Sayonara Crawl nih kayaknya 7 orang kayak sebenarnya kalau Sayonara Crawl tuh loh aslinya kan di AKB itu kan ramai kan. Iya, ramai. Sedangkan di JKT aja cuma 14 member. 14 apa 12 gitu ya? 14. 14 ya? Iya. 14 member. Lupa guys. Aku lupa juga. 14. Ya 14 lah, belasan orang gitu ya. Ini 7 gitu. Tiba-tiba dipotong jadi 7 ya. Possible enggak gitu dengan koreonya? Iya. Kalau secara apa? Possible aja sih. Possible aja. Juga kita sudah sering ngelihat perform yang cuma kira-kira 7 sampai 10 orang tapi juga tetap dibawain dengan bagus kan? Iya. Kalau ponytail oke, okay, ponytail oke. Okay. Ada lagi enggak lo? Ada 3 lagu nih. Sejauh ini cuma itu sih yang aku dapat ya, cuma 3 lagu itu. Ya udah kita ntar... 17 mungkin enggak 17? Kan 7 orang. 17. Oh, mungkin. Bisa, mungkin dia kan 7 orang. Teman-teman sini juga pada suka lagu 17 kan? Kemarin itu udah rilis di Spotify langsung. Oh, masuk di Maha Gita 2. Iya, langsung 12 juta yang nonton. Gila. Tapi maaf banget gue belum dengar Mahagita 2 nih, belum sempat. Bagus-bagus. Ya listnya. Bagus. Ada Green Flash ya tadi. Iya. Seventeen langsung 12 juta tuh kayaknya orang banyak ditinggal nikah kayak. Oh iya. Sakit ya. Udah banyak yang better juga di story-story Instagram. Oh iya, banyak suka lagu better ya. Tapi kayaknya lagu 17 ini kayak wajib dibawain loh. Karena kan liriknya kan ini awal-awal tuh. Oh iya. Apa? Di rumah yang dekat laut ini. Oh pas banget. Padang ini dekat sama. Iya betul. Ada di tepi lawi kok. Relate ya. Relate nih. Betul. Seberang taplau lagi tuh kan. Masa ada dibawain 17. Tapi biasanya ada lagu slow juga gak nih Lung? Lagu slow. Kayak Green Flash gitu atau apa? Aku nggak dapat info ya kalau soal lagu-lagu tebakan aja ya. Sih lo tebakan Green Flash mungkin enggak ya kalau Green Flash lagu atau pesawat kertas bisa jadi lebih ranah pasar tuh ya. Kalau lebih pesawat kertas orang lebih banyak yang tahu ya kan. Iya benar lebih banyak kalau lagu Pamungkas biasanya antara Heavy Rotate atau kalau enggak KFC dapat Heavy Rotate dapat kabar ya dapat kabar Heavy Rotate ya. 7 member mungkin sih kita lihat aja ntar ya benar atau enggaknya. Yurika semoga ada. Gila itu lagu bagus itu. Iya asik. COD. Kalau misalkan ada Heavy Rotation nanti, entar itu I Want You Shopee gitu enggak sih? Iya, Shopee. Itu chain baru anjing. Astaga. I Want You Shopee. Enggak, sumpah kalau ada yang kayak gitu itu lucu loh. Ini dari di bus aja ya, anak-anak kemarin tuh udah gitu tuh. Kami setel lagu di bus gitu. Tapi ngeri gak sih lu kalau misalnya kenapa? Anak-anak nih nanti nge-chain Shopee terus rame di Twitter, ngeri gak sih nanti? Waduh, gimana ya? Iya, tiba-tiba kepikiran juga nih. Iya kan. Ntar kita briefing lagi kali ya. Nanti aman di Twitter. Cari aman aja. Iya, cari aman aja lah ya. Nanti kena rujak pula nanti kan. Betul. Nanti dibilang norak kita ya kan. Chan yang benar-benar aja lah. Yang benar-benar aja lah. Nanti kalau enggak kayak si itu. Si siapa tuh? Lagu ya. Tadi kan kita udah dapat Hisatsu, ada Ponytail, Sayonara. Heavy Rotation, tebak-tebakan. Terus tebakan satu lagi tadi ada pesawat kertas. Dua lagi lah kita tunggu aja nanti kali ya. Yurika, 17 dah. Itulah yang bagus-bagus lah. Betul. Ucapan terima kasih aja kali ya, karena ada IO yang itu ngundang JKT di Padang. Fun fact juga, aku umur 22, belum pernah ke Sumbar sama sekali bang. Ini pertama langsung disambut sama JKT coba. Sumpah kok ini baru pertama kali. Demi Allah, baru pertama. What the fuck? Seriously, man. Lu Padang lu orang Pekanbaru tuh. Serius. Orang Pekanbaru tuh udah bolak-balik Padang lu. Gua enggak pernah ke Padang. BM dengan BA tuh lah saudara lu. Gua masih virgin di Sumbar, sumpah. Taciri di BA tuh. Orang BM taciri di BA napa tuh? Ah. Serius, belum pernah. Gua 22 tahun belum pernah ke Sumbar masih virgin banget. Gua
28 November 29 guys, udah nggak terhitung lagi guys, sumbar ya guys, serius. Dari kita aja di sini nih kan, benar. Biasa ya kan, dekat soalnya guys. Ya tapi ini juga lah ya, kalau bisa ini mungkin pesan-pesan buat IO Pekanbaru kali ya, lebih berani lah. Iya benar. Kita bener, kan bener. Ada lihat tuh kayak kompen. Oh iya. Kayak kompen kan itu sering ngasih survei. Betul. Ngasih survei. Oh iya kemarin ada yang ngasih. Iya. Ada JKT Vertik di situ ya. Wah aku udah isi. Abang isi nggak? Isi itu di live tuh abang aja anak-anak. Wah asik. Tapi kayaknya masih belum berani kayaknya ya untuk ngebawa JKT. Mungkin. Harus lebih berani lah. Semoga dengan kesuksesan event Warawiri ini, betul, jadi jalan pembuka lah biar sering-sering ke ini ke Sumatera. Betul. Karena gini ya, nih JOT Bang Jabib, kalau nonton nih Bang Jabib ya. Kita kalau nonton itu Bang Jabib, kalau nonton ke teater tuh PP udah 2 juta tuh. Iya benar. Ya Pekanbaru Jakarta tuh PP 22 juta. Belum lagi biaya nginap, belum lagi biaya teater. Ini memang hobi mahal, tapi tolong ini kayak lebih mahal di ongkos. Benar. Lebih mahal di ongkos nih kayaknya. Jadi semoga JOT mendengarkan keluh kesah kami di Sumatera ini ya. Atau mau kita kasih spill dikit nih. Apa? Kita bikin acara di Padang ini aja, yang datang tuh enggak hanya dari Pekanbaru, teman-teman. Siapa aja tuh lu? Sudah jelas tuan rumah regional Padang. Okay, Padang, Pekanbaru. Pekanbaru. Ah. Ada yang dari Jambi. Regional Jambi tadi ketemu di bandara. Lalu ada Palembang. Dapat kabar regional. Barusan. Regional Palembang. Beberapa. Cuma kita masih belum ketemu, tapi itu, katanya udah ngasih kabar. Itu menandakan ini enggak sih, Lung? Enggak, karena jarang event di Sumatera. Iya. Rela mereka dari Jambi. Betul. Sumatera Barat gitu. Bener, jauh bener. Gitu, guys, serius. Terlepas dari memang Sumatera Barat ini tengahnya Sumatera ya, betul, kan. Betul. Karena jarang, jadi ya why not lah dikunjungin gitu kan. Tapi semoga acara hari ini aman lah ya, nggak hujan lah ya. Amin. Walaupun panas bedengkang guys tadi siang guys. Iya, tapi angin-anginnya juga udah kayak mau ngasih tahu hujan gitu. Iya. Semoga aman sampai ya, malam ya. Yaudah lah guys, kalau gitu guys, ini udah mulai-mulai masuk waktu kita mau masuk ke dalam ya. Masalahnya nggak boleh keluar lagi nih lu. Nggak boleh, harus beli tiket lagi katanya. Ya harus beli tiket lagi kan. Yaudah kalau gitu kita ketemu lagi ntar di dalam. Semoga boleh bawa kamera. Amin. Oke guys, kali ini gue juga kebetulan mau ngobrol juga sama seseorang TikToker. Gue suka banget kontennya guys. This guy is a fucking genius guys. Ya, yeah. Hashtag gigi kering, bibir tetap basah. Siapa lagi kalau bukan Bang Fredo? Let's go. Halo guys semuanya. Gimana? Coba kenalin dulu. Ini nama siapa sih? Instagram Meddo. Nama kecil username nya Fredo. Apa nih? Dipanggil apa nih? Nama asli Rido. Jadi panggil apa nih? Panggilnya Fredo. Fredo anjing. Biar lebih keren anjing. Enggak mau dia Rido, Cok. Jadi Bang Fredo ini seorang TikToker guys ya. Iya, TikToker kan. Iya. Ini bisa mendefinisikan sebagai TikToker lah ya sekarang. Boleh. Kalian kalau yang sering nonton streaming gue pasti tahu lah, kalian banyak nge-tag orang ini ke gue guys ya. Gue mendatangkan orang ini guys karena kebetulan dia juga tinggal di Padang. Memang orang asli Padang? Asli Padang. Ini kita pakai bahasa Indonesia aja guys ya, biar kalian semua ngerti ya. Beko kalau kan dikece lo, kami pakai bahasa Minang, kok udah tantu di kalian do. Betul. Payah di kalian kok kan. Nah, jadi kita pakai bahasa Indonesia saja. Nih Bang Fredo. Iya, Bang. Hari ini mau nonton Warawiri, mau nonton siapa? Mahal ini atau JKT Vertika? emang Anda wota emang ya? Sebenarnya agak. Nah, ini coba jelaskan dulu. Ini wota apa bukan nih? Jadi guys, sebenarnya bisa dibilang kayak dulu tahun Allah JKT datang. Sempat ikut Bang beberapa. Kapan? 2011. Ini dekat kali mic itu, nanti dengar. 2011. Sempat ikut. Waktu awal-awal tuh berarti itu. Ya, gratis. Zaman-zaman Melodi. Heeh. Terus. Pas itu sempat ikut dan sempat OSI ya istilahnya ya. Ya, ngosiin. Ya, waktu itu sempat ngosiin juga satu. Siapa? Nabila. OSI sejuta umat, guys. Wajar. Siapa sih yang enggak suka Nabila ya kan? Terus abis itu karena masuk boarding school. Jadinya nge-skip 6 tahun gak ikutan. Nah, itu boarding school apa? Coba kasih tahu dulu. Boarding school pesantren. Biar keren aja boarding school gitu loh. Nah, abis itu sempat tahu lah info-info soal JKT juga. Kan waktu itu sempat viral juga Afika kan masuk JKT. Oh iya, Gen 8 main ya. Iya. Nah, itu mulai dengar lagi info JKT-nya. Pas TikTok mulai rame, barulah dapat banyak FYP-nya isinya JKT semua gitu Bang. Terus kenapa tiba-tiba langsung mikir kayak, wah bikin konten JKT lah gitu? Karena waktu itu ya mas, yang Freya
Tapi bukan yang meme, Bang. Oke, okay, oke. Okay. Yang meme, abis yang meme waktu itu. Okay. Dia waktu itu Freya viral di sound, nama soundnya Tragedi Kamar Mandi. Aduh, kayak pernah dengar tuh, yang mana tuh? Pantem Wangen Selfie. Oh, itu. Nah, itu terus, terus, terus. Nah, gue tuh kan biasanya kalau bingung, tuh yang relate. Yeah. Relate. Nah, itu tuh soundnya di FYP lewat mulu. Terus? Lewat mulu. Akhirnya gue bikin konten lah, kalau seandainya gue tiap denger sound ini, gue ingetnya Freya. Gitu. Anjir. Ah, gue tuh biasanya kan upload kan standar ya, Bang ya. Kayak view 200 gitu. Ah. Ya, upload aja gitu. Tiba-tiba meledak yang itu, Bang. Langsung FYP tuh ya? FYP. Itu baru pertama FYP? Pertama, bukan pertama kali. Gak pertama kali juga ya? Tapi itu konten JKT yang pertama kali FYP. Oke, okay, oke. Okay. Langsung meledak tuh ya? Pertama kali bikin konten JKT, langsung meledak. Oke. Okay. Gitu. Terus, jadi banyak lah fans-fans Freya terutama yang follow. Karena gue tahu yang follow fans JKT, kenapa gak bikin konten JKT gitu. Itu yang benar guys. Udah tahu following lu, followers lu anak-anak wota-wota, ya lu bikin konten tentang JKT itu udah betul. Ya. Berarti sekarang sekarang kalau gitu bikin kontennya tentang yang konsepnya halu gitu ya? Ya. Ya, konsepnya halu dong. Boleh lah dibilang gitu. Ya, memang iya guys, tapi boleh, itu genius guys. Karena lu susah gitu nyari momen yang tepat, terus masukin hal yang sebenarnya bukan dari kalimat itu terus masukin gitu ya kan. Itu kan sulit tuh guys. Masukin konteks. Ya. Iya, masukin konteks. Kalau gitu sekarang udah ngikutin JKT ya berarti? Udah lumayan. Kalau lagu-lagu gimana sekarang? Tahu-tahu lagu yang baru? Tahu-tahu lagu yang baru sekarang, kalau yang cukup berkesan sama gue, pertama Isasu Teleport sama Bird. Bird. Dia tahu Bird guys. Ini berarti bukan wota-wota TikTok aji mumpung ini berarti nih guys. Dia tahu Bird loh. Lagu-lagu yang kayak yang terbaru nih, Sayonara Crawl udah dengar belum? Udah dengar. Gimana menurut Bang Fredo lagu ya? Kan karena gue juga udah tahu Cisani Great tuh kan. Gue pas pertama. Gimana perasaan Cisani Great tuh gimana? Pas Cisani Great. Oh sih siapa sih? Pas Cisani Great gue belum tahu. Belum ikut maksudnya. Belum nyemplung lagi. Gue pas Cika baru udah mulai konten. Tapi OC siapa? OC Freya. Freya emang. Iya benar. Ya udah kalau gitu PC lah Freya. Berani enggak PC Freya? Berani. Berani mah berani. Yakin. Coba dulu nonton review. Udah nonton. Bang. 2 hari yang lalu apa 3 hari yang lalu gitu. Kan gue biasanya nonton kontennya paling cast, nonton Abang paling live gitu. Gue belum pernah nonton konten Abang nih. Terus gue tuh lihat kan di konten Abang tuh review VC Indah. Jam 12 malam gue tonton. Abis nonton review PC-nya Indah, gue kayak kepikiran, gue kalau sama Indah ngomong apa ya gitu. Abis itu gue pikir lagi, ah kalau member lain gimana ya? Dari jam 12 malam sampai jam 3 gue nonton semua review PC. Gabut aja sih. Ya, apa sih lagi? Adele, Freya, Indah, siapa lagi kemarin ya? Grisel, apa gitu. Bahkan besok pagi masih gue sambung. Ternyata nih orang jadi ngefans channel gue guys. Kalau sekarang selain Freya, ada gak member-member yang masih dalam pantauan nih? Indah. Emang pesona momi Indah tuh beda guys. Apalagi memang dia daerah Sumatera tuh kan. Ya, gue pas abis nonton konten lu, gue langsung punya topik gue kalau VJ Minda, gue pengen ngomong ini. Bisa dia, bahasa Minang tuh. Oh iya. Bisa tuh. Agia setes-tes, sama hal tuh. Ya udah lah guys, kalau gitu nanti kita, gue aja Bang Fredo deh keliling-keliling di sini guys. Kita lihat dulu ya. Yeah. Ini tiket apa nih bedo ini? VIP. Ngeri guys. Wow. Langsung VIP guys ya. Sponsor guys, sponsor. Ya udah guys ya, kalau gitu kita keliling-keliling dulu. So tetap di sini, jangan lupa tetap nonton, jangan lupa juga nonton TikToknya Bang Fredo guys di okay. Apa kalau TikTok itu follow ya? Follow. Follow TikToknya Bang Fredo guys, oke? Okay? Ya. Seperti Bes, gimana Bes ngantri ya Bes? Enggak gerak nih. Lihat nih. Nge-stuck. Bang Fredo udah lelah mukanya. Udah banyak yang ngecen-ngecen juga di belakang, Bang. Ngecen-ngecen enggak jelas aja juga bisa penting. Jam repet. Ini harusnya masuknya jam 4:30 Bes ya. Open gate-nya kan jam 4 ya. 4:30 belum. Ini jam berapa Bes? Hampir jam 4:30. Jam 5 belum ada masuk sama sekali, bahkan nggak gerak ya. Tapi dikasih ini sama regional Padang nih, thank you ya. Regional Padang bagus lah, keren. 1 hour later. Bagus.
kita berhasil masuk. Udah jam berapa nih bang? Jam 6 baru masuk kita guys. Kamera nggak bisa masuk guys. Ini udah nggak tahu, lihat ya. Itu depan udah rame guys, VIP kayak udah nggak ngaruh kayak. Tuh udah penuh guys, udah penuh. Oke, karena haus kita beli minuman dulu ya. Nih band lokal dulu guys yang lagi perform. Nih kita ada di dalam VIP ya. Nggak bisa kita ke yang paling depan-depan situ karena udah penuh ya. Ini by the way masuknya udah rusuh banget tadi guys. Mana Bang Fredo? Sini ada Bang Fredo. Ah. Ya udah rusuh banget tadi ya Bang ya. Padat banget Bang. Padat. Nah, nanti kita malam kemungkinan JKT guys ya. Jadi ini kamera yang rekam adalah kawan. Ya. Nanti kita lihat aja guys ya. Gue gak bisa nge-vlog banyak, yang jelas tadi kita kehausan beli minuman ini ya. Ya segitu doang guys ya. Oke, thank you lah kalau gitu ya. Oke guys, jadinya kita pakai tiket yang VIP yang dibeliin sama bos LB. Karena VIP ternyata tidak apa guys? Agak jauh dari stage. Dan justru VIP yang kita kira kayak lidahnya panjang gitu, ternyata pendek ternyata. Jadi ya gue reclaim lagi tiket yang VIP, gue masuk yang ke VIP. Jadinya ini deh guys, deket banget guys. Gak tau gue bisa member bisa lihat gue apa enggak ya. Coba kita lihat. Nah, jadi di sini nih guys, nih member di sini harusnya sih deket ya. Ini gak tau nih kalau di kamera kan kelihatan jauh. Gue kira lidahnya tuh kayak T-nya itu sampai ke belakang banget gitu. Ternyata enggak guys. Ya kita lihat aja lantar ya gimana nya. Terus Fredo terpaksa kita tinggal. Mau nggak mau ya Pis ya. Karena ya kan Bang Fredo kita yang ngasih tiket ya. Tiket Apis sih sebenarnya jadinya. Gue pakai dua tiket. Apis pakai VIP. Gue kiri kanan. Nih. Oke Pis. Woi di AP. Ada. Kita lihat ya nanti berikutnya. JKT48. Hey!
penasaran banget di Padang tuh ada apa aja yang menarik gitu kan? Banyak. Tentu saja. Ini nih, karena orang-orang banyak yang belum kenal ya sama kita, ya nggak sih? Iya. Ini hal yang dinanti-nantikan untuk para fans fan, yaitu Jiko kita, betul? Kita sebelah sana, silakan Indra. Halo Padang, selamat malam. Mbak Anga Banyo. Kami bicara kita melalui tulisan. Halo, aku Indah, terima kasih. Halo Padang. Peduli dan berbaik hati, siapakah dia, Chris? Menenangkan hati. Hai, aku Fioni. Terima kasih. Halo Padang, Mbak Banyo. Rancabana. Halo semuanya. Senyumku terekam jelas dalam ingatanmu seperti foto dengan sejuta warna. Namaku Gracia. Letup-letup. Halo semuanya, aku Z. Terima kasih. Wow. Dening Balado Rancangana. Dengan energi kegembiraanku, aku akan menghangatkan suasana. Halo-halo aku, Jelin. Terima kasih. Halo semua, seperti pizzanya selalu dinanti-nantikan semua orang. Selalu nantikan aku ya. Halo, perkenalkan. Aku Marsyan. Oke, dilihat-lihat kalian udah mengenal kita ya satu persatu. Tapi aku mau request sesuatu. Wih, apa tuh? Nah, sebelum kita lanjut ke lagu yang berikutnya, aku mau kalau kalian tahu lagu tersebut, kalian harus sing along. Bisa nggak? Bisa kan? Bener ya? Oke? Oke. Kalau begitu semuanya, selamat menikmati. Thank you.
Oke guys, kita baru siap nonton Warawiri Fest ya Do ya. Iya bang. Jadinya ini kita tadi ada sedikit perubahan ya. Awalnya kan apa Predo yang VIP. Ya, ternyata setelah dicek-cek ternyata view di VIP yang bagus ternyata. Bang. Karena kita ngiranya tuh Do awalnya tuh itu kan dia venue-nya itu ada T-nya tuh. Ya, lidah kira panjang. Dan panjang waktu itu. Rupanya pendek rupanya kan. Tentu langsung diklaim aja ini kami lagi kan. Apa nama itu tiket VIP kami kan terpaksa lah aku sama Apis yang ini guys di VIP si Fredo di VIP jadinya. Ternyata setelah dilihat Do, kalau dari VIP gimana tadi pemandangan nampak dah? Dari VIP nampak. Tadi sebenarnya dari lurus bang dari depan itu view-nya bagus. Dari mana nih? Dari belakang itu. Dari belakang itu ada panggung. Ah di mana jadi ya apa itu? Belakang belakang. Tagak Do di belakang VIP. Oh di belakang VIP. Belakang VIP. Oh, nanti di samping jadi ya dong. Pindah kami. Jadi waktu itu, jadi kami itu kan gue kan ada ini, ada kenalan dari Dodo Nakada. Terus nanya ke dia, ini gimana nih masuk ke tengah? Soalnya kan tadi malam ini kita nggak bisa masuk. Terus dia bilang ikutin aja kan kita masuk dari belakang VIP. Oh, jadi ini sebenarnya di belakang kita guys. Ya, ngikut ini anak regional. Iya, ini belakang kami berarti itu. Iya, jadi gimana tadi? Walaupun VIP tetap dapat pemandangan bagus aja. Ada rekaman deh. Ada rekam. Untuk ini rupanya kerekam. Oh ya, kerekam ya. Baru rekam. Gimana tadi itu baru pertama kali nonton JKT secara langsung atau gimana? Baru pertama kali nonton JKT secara langsung. Gimana walaupun enggak ada OC ya sih ya. Gimana nih perasaannya? Ya senang pasti ya. Cuma maksudnya itu apalah selain senang gitu kan. Apakah online? Masih perasaan real ya gitu. Bisa lihat mereka di panggung dalam bentuk manusia atau kayak unreal. Lebih cakep di sosmed apa langsung? Langsung ya. Ada dapat warung enggak tadi? Jauh. Dia dapat warna tanah aja bang, iya kameramen kita. Oh iya, tadi mereka tuh pada yang di sana tuh ngomong-ngomong semua anjir di waru. Ini kayak gini kan Cepio dia, anjir. Siapa? Terus, jadi tegak deh tadi lo? Tegak. Capek lah? Lumayan, tapi sebenarnya tegaknya pas dikit. Cuman bang, tadi kan dari awal kan mereka mulai, kan duduk tuh. Udah mulai mau satu kan. Sama iya kan terus pas mulai kayak jadi tengah tuh langsung seger gitu dengar seluruh fans gitu ngechant tuh bener-bener iya nambah energi kan iya membangunkan banget ya mata tuh langsung buka kami tadi di depan rusuh loh itu kan VIP itu kan ini ya duduk ya kan iya tapi orang-orang ini anjir jadi apa berdiri JKT masuk berdiri semua sering yang berdiri itu sebenarnya bukan penonton awalnya itu panitia-panitia yang dokumentasi jadi mereka yang berdiri sehingga kami penonton yang tidak kelihatan mulailah yang di belakang-belakang merangsek ke depan ya kan itu makin tidak kelihatan kami terpaksa lah kami ikutan maju juga lagi ya kan habis paling depan tadi kan itulah kami itu jadi tadi kami tinggalkan aja barangnya lagi berarti VIP berdiri jadi berdiri semua tadi walaupun tadi sempat antar kena gusur tadi kan. Iya. Rupanya kami duduk di dekat kursi yang sudah dibooking oleh salah satu pejabat rupanya. Tapi ya itulah ada intriknya lah. Gua di kursi gua tuh enggak ada tandanya tadi. Jadi tidak bisa gua serahkan lah gitu kursi itu. Tapi pada akhirnya kami tidak pindah guys, dapat seat yang bagus. Cuman sampai mahal ini oke lah. Yeah. Emang di JKT kacau guys, kacau. Nggak rusuh ke JKT-nya, cuman kami yang penonton ini nggak kelihatan gitu. Yeah. Kan di belakang kelihatan? Kelihatan, kalau awal-awal kan. Siapa paling cantik tadi kira-kira? Masa milih sih. Hah? Masa milih? Aku kayaknya udah di dalam tahap ini deh. Kayaknya memang udah mulai mengosikan Pioni. Wah! Wow. Udah mulai mengosikan Pioni kayaknya guys, serius. Cakep kali tadi cok, gua nggak tahu nih ya. Tadi aku DM Pioni, aku di depan waro aku nanti ya. Instagram nih, kan nggak tahu dibaca atau enggak ya kan. Cuman kan ini pas dia masuk, maju ke depan, kayak gini, dia mandang senyum-senyum gitu, kan suka GR gitu guys. Itu kan wota tuh kan suka halu deh, walaupun nggak tahu lah itu buat gua atau nggak tahu lah gua kan. Yang jelas tapi kayaknya tadi dapat di ini sih dapat di lidah gitu. Lidah tuh dekat banget tadi. Kan mereka maju-maju. Iya, maju-maju. Itu luar biasa tuh karena biasanya jarang-jarang tuh kalau member perform itu sampai maju-maju ke depan itu jarang tuh. Oh iya. Iya. Walaupun panggungnya kayak gitu. Iya. Jarang banget. Nah, ini termasuk sering nih maju-maju ke depannya. Ya, tadi lumayan sering. Dekat banget lah tadi si Indah itu.
ya aku manggilnya Uni Indah, ingat itu karena di PC manggilnya Uni Indah gitu. Iya. Ya itulah pengalaman nonton Warawiri kali ini ya. Tapi memang kayaknya artis puncaknya bukan JKT kayaknya. Artis puncaknya Mahalini ya sih. Karena Mahalini 11 lagu tuh, 10 atau 11 lagu ini. 10 atau 11 lagu tadi dan hampir full semuanya tadi ya. Yeah. Semua hampir full song guys. JKT tadi udahlah cuman kayak apa sih 5 kan. Coba tadi awal-awal Koi Soro Fortune Cookie. Only Today ya. Yeah. Insatsu Teleport. Terus Pesawat Kertas, Rhapsody sama Heavy Rotation 6. Itu semua short version semua. Oh, itu short version. Iya, yeah, short version. Tapi yang menarik tadi di Koi Soro Fortune Cookie. Dance-nya dirubah. Iya, dance-nya dirubah. Yang hey hey hey. Iya. Iya kan? Iya. Hey hey hey-nya dirubah biasanya kan joget pantat tuh. Iya. Dirubah jadi kayak gini aja. Iya, gini semua. Salam-salam berarti. Terus juga outfit-nya yang ini. Outfit iso kondangan. Kondangan. Ya, itu iso kondangan tuh. Iso kondangan. Penyesuaian lah. Memang di mana bumi dipijak, di situ langit. Nah, itu dia. Itu pepatah itu sangat penting ya. Itu berarti dia menghargai budaya di sini. Iya. Bagus lah gitu. 7 member ternyata tidak ada Sayonara Crow yang baru. Tadi kan di awal-awal tadi kan kita semua sudah expect. Iya. Sudah ada Ponytail, ada Sayonara Crow, ada Seventeen, enggak ada satupun ternyata. Enggak ada satupun. Enggak ada tebak. Oh, ada Yurika juga. Oh, Yurika. Oh, Yurika. Berarti 7 lagu. Iya, Yurika. 7 ya. 7. Tapi short version semua lah. Closing tadi apa ya? Closing ya, Heavy Rotation. 7 lagu guys, 7 lagu. Ya, tapi overall seru lah ya. Seru lah ya. Walaupun udah dibuat ngantuk aja. Heboh bang. Ya. Kayak semangat semua. Itu kalau dari crowd VIP gimana, ramai nggak orang kecil ini? Ramai. Ramai kali. Kalau KB kan VIP kan KAWA yo Taiga Baya. Ya ada satu. Yang di sebelah gua bang, hafal semua. Hafal sebelah gua sendiri. Kan yang lain tuh pada megang HP, kamera, dia bener megang gitu, megang project gitu. Megang hand banner tuh, yang jaga diportnya rawon-rawon di Padang. Ngecen, apa semuanya hafal pokoknya. Sampai minder saya berdiri sampai ini abang. Jinzo, Paya, Paibo, Waipa gitu. Iya, gitu. Only Today. Heboh kali. Itu tadi keunikan-keunikan perform JKT kali ini guys ya. Karena saking malamnya, ini tadi JKT manggung di 10:30 malam ya? Oh iya, bisa nanti disitu lah. Wih, itu luar biasa malam guys. Karena udah ya waktu udah dihabiskan sama Mahalini semua gitu. Tapi enggak apa-apa, Mahalini cakep banget ya tadi. Terus Mahalini cakep banget walaupun enggak dengerin Mahalini tapi mantap lah dia. Ya udah guys, kalau gitu guys mau gimana lagi? Vlognya enggak bisa kemana-mana karena enggak bisa bawa kamera. Kamera habis pula. Oh, habis pula. Iya, tetap paksa pakai HP ini lagi. Di dalam pun juga enggak ada yang gimana-gimana karena ini bukan event JKT. Jadi jangan berharap ada kayak tempat beli merchandise, enggak ada. Adanya ini beli teh ini ya. Teo Kauka Bento, Le Mineral itu ada kan ngapain di vlog kan itu ya kan. Jadi ya udah guys, itu aja pengalaman kita kali ini guys. Jadi kita tunggu Bang Fredo ini ya guys ya, upload konten Skizo bareng siapa tadi ditagi loh sama Ida. Ah masa? Itu enggak, yang tadi kan banyak minta tuh sama Ida lagi bang. Oh iya, tadi ketemu sampai 10 kali kita 10 konten sama Ida. Enggak, karena memang Ida ini punya banyak material tuh. Tapi bang tau kan, tadi itu gua ngupload pas sambil nunggu gua upload bejir kontennya Asel yang dia SR sama maminya dan apa tau enggak di like sama mami. Oh, Mominova mah memang iya pasti bakal lihat ya. Oke. Okay. Mominova kan? Yeah, yeah. Mominova ya. Jadi soalnya pada ngetek yang mana yang ini yang boleh pinjam Asel ya yeah, gitu. Yeah. Yang mana? Aku belum lihat lagi. Nanti lah ya kita lihat ya. Yeah. Nanti kita lihat aja langsung guys. Langsung di TikTok apa dong? TikTok follow searching di mana? Oh iya, kalau mau cari TikTok gua, cari namanya Fredo FREDHO atau @MAD_DHO atau Mad. Underscore-nya 2 ya. Underscore-nya 2. Meddo guys. Ya, kalau gua Robi Putra A-nya 2, oke. Okay? Jadi guys, habis itu aja lah dulu guys. Ini udah malam banget, kita belum makan, mau makan dulu. So thank you guys buat yang udah nonton. Semoga JKT kedatangan juga di kota-kota kalian. Kalau gitu sampai jumpa lagi. See you next time guys. Bye.